Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yulian Nursari. Kali ini saya akan menunjukkan cara memulai bisnis untuk siswa. Sebelum saya mulai, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng serta like. Karena kuis ini diberikan melalui Google Classroom, maka kita buka dulu Google Classroom. Jadi untuk kuis yang dibuka ke Google Classroom, maka siswa harus membuka dulu Classroom-nya dan pilih kelasnya, kelas apa pelajarannya, kemudian pilih tugas kelas. Setelah pilih tugas kelas, nanti akan muncul dua link bisnis, yang satu di mobile yang siswa miliki. Jadi silakan pilih salah satu di antara link yang disediakan di Google Classroom. Saya akan coba muncul seperti ini, maka pilihlah Add School. Kemudian jika untuk siswa, maka silakan pilih siswa. Nanti silakan pilih mulai kuis. Untuk email orang tua atau wali boleh diisi, boleh tidak. Jadi silakan mulailah dengan kuisnya. Nah, setelah itu, kemudian silakan jika namanya belum sesuai dengan nama di absensi, silakan disesuaikan dulu namanya. Nah, setelah namanya sesuai, silakan mulai dengan gamenya. Nah, kemudian klik lagi mulai game. Nah, ini ada terhitung mundur. Ini sudah mulai masuk ke soal.
Jadi, begitulah kira-kira cara menggunakan atau memulai kuisis. Ada Google Classroom untuk siswa. Semoga apa yang saya tunjukkan dapat bermanfaat bagi Anda sebagai siswa. Sebelum saya akhiri, silakan yang belum subscribe untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, serta like jika Anda suka. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.